Tepat 15 Juli 2024, Koran Seruya genap berusia 9 tahun. Perjalanan 9 tahun Koran Seruya bukan tanpa tantangan. Di era digital ini, industri media dihadapkan pada berbagai rintangan, seperti perubahan pola konsumsi media dan maraknya media online yang tidak bertanggung jawab. Namun, Koran Seruya tetap optimis dan terus berinovasi untuk menjawab tantangan zaman. Melalui pemberitaan yang lugas, tajam, dan berimbang, Koran Seruya telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Tak hanya menyajikan berita lokal, Koran Seruya juga turut menyuarakan suara rakyat dan menjadi penengah di tengah gejolak isu-isu yang berkembang di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, Koran Seruya juga aktif di media online melalui situs web dan media sosial. Hal ini dilakukan untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Di tengah gempuran media sosial dan maraknya informasi hoax, Koran Seruya tetap teguh pada komitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Koran Seruya menjadi OS di tengah gurun informasi, menghadirkan berita yang jernih dan mencerahkan. Jurnalisme yang berkualitas dan berintegritas akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Koran Seruya akan terus berkarya dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lubuk Raya dan sekitarnya.